Baik, Angkatan Pertahanan Awam APM Melaka akan terus memperkasa pasukan itu dalam usaha membantu masyarakat menghadapi sebarang bencana. Ia menerusi penambahan ahli dan pelbagai aktiviti. Pengarahnya, Lieutenant Colonel PA Effendi Ali berkata, selaras dengan aspirasi kerajaan memberi hanya yang terbaik untuk rakyat, pihaknya akan terus komited mendapatkan penyertaan anggota dari pelbagai agensi. Pihaknya juga berharap agar kepimpinan baru mengutamakan kebajikan dan keperluan anggota. Beliau berkata demikian pada program Derma APM di Dewan Kementerian Dalam Negeri Air Keruh.